Dan insya Allah alhamdulillah sama-sama kita semua bersolawat dengan penuh semangat. Ya Allah, Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, يا كريم الوالدين.
Thank you.
Thank you.
Majlis meragakan juga terima kasih kepada kumpulan Masjid daripada Salahuddin Ayat Al-Huda Tanah Pelangi Lengkap di bawah pimpinan Ustaz Syari dengan alunan Masjid kepada anak-anak kita yang kalau kita jelaskan pintas amat teruja dengan alunan lunak suara mereka. Jadi untuk majlis seterusnya tibalah masa acara puncaknya iaitu ceramah Maulidur Rasul yang diadakan bersempena dengan bulan Ramadhan awal ini bagi peringkat menjadikan anak bulan empat yang mana ceramahnya mungkin tuan-tuan berdoa biasa tapi pada hari ini agak luar biasa kerana kita jumpa khas bersempena dengan ceramah manusia yang paling dicintai oleh Allah iaitu Rasulullah. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Fadil Ustaz Fatah Awang dengan ceramah bagi Rasul dengan tajuknya Rasulullah sentiasa di hatiku. Majlis dengan segala hormat yang bersilakan. Allahu Akbar. Sampai berapa ni? Sampai 9 ni. Lebih tak? Apa suku? Tak nak ke belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ثم أما بعد لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم yang bermaksud sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu yang sangat tamak yakni yang sangat menginginkan kebaikan bagi kamu dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid, Ahli Tuan Kuasa Masjid, Imam-Imam, Para Bilal, seterusnya kepada seluruh hadirin dan hadirat Muslimin dan Muslimat, Tuan-Tuan, Puan-Puan, dan juga adik-adik dan anak-anak yang turut hadir pada malam ini
di masjid yang insyaAllah yang penuh keberkatan ini, yang tujuannya adalah satu tujuan untuk kita ini menyambut Maulidul Rasul, ya, menyambut ulang tahun kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ringkasnya sebagai mukaddimah, kita ni bila kita buat satu sambutan memperingati kelahiran, macam kita buat kat rumah kita lah, di kalangan ahli keluarga kita, kita buat sambutan happy birthday, kita kata, ataupun sanah helwah kepada mak, ayah, kepada anak-anak. Sekarang ni atuk dengan opah pun dia pun buat juga dah. Apa tujuan tuan-tuan? Itu menandakan kita kasih kepada dia. Tandanya kita kasih pada seseorang, kita cinta pada seseorang, yang kita mengambil berat tentang dirinya, kita mahukan kebaikan dan kegembiraan untuknya, maka bila tiba tarikh lahir orang tersebut, maka kita pun buat sambutan, walaupun mungkin tidaklah sambutannya itu tidaklah besar-besaran, tetapi kita buat juga sambutan meraikan dia, tanda kasih cinta kita pada dia. Maka begitulah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini yang kita semua berkumpul di Masjid Al-Ma'mur ini, ya, untuk kita ini menyambut ulang tahun kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi Tuan Pengerusi dia sebut merupakan manusia paling dicintai Allah, manusia paling mulia di sisi Allah. Junjungan Nabi kita disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu kepada segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Dan baginda Nabi kita ini kedudukannya adalah jauh lebih tinggi dan jauh lebih mulia daripada orang-orang yang kita muliakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita sebagai seorang anak, contohnya, kita memuliakan ibu bapa kita. Kita menghormati dan memuliakan ibu bapa kita. Kita menumpahkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Tetapi kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama berdasarkan dari dalil yang cukup jelas daripada Al-Quran ataupun Sunnah, kedudukan Nabi itu jauh lebih tinggi daripada mereka semua. Setengah ulama menyatakan, sebab bila kita sebut, saya sebut tadi, bila kita buat sambutan maulid ini, maknanya kita kita nak menyatakan bahawa kita kasih, kita sayang kepada baginda Nabi, kita ingat kepada Nabi. Antara disebut Ibnu Battal dan juga Qadi'iyat, dia menyatakan bahawa cinta itu ada tiga macam. Sebab kita pun sayang pada manusia sekeliling kita. Yang pertama dikata cinta ataupun sayang kerana memuliakan dan menghormati. Contoh seperti cinta kepada kedua ibu bapa, memuliakan dan menghormati. Itu cinta kita pada mak ayah kita. Yang kedua, cinta kasih sayang. Cinta yang berupa kasih sayang. Biasa kalau dah bunyi lonceng tu, kena berhenti dah kuliah hanya dah. Bukan tembak dah habis lagi. Apa tuan-tuan, kita sambung sekarang. Yang kedua, yang kata cinta kasih sayang, yakni contohnya seperti cinta kepada anak-anak. Ya, cinta kepada anak-anak.
Allah Ta'ala beri kita manusia ni perasaan kasih sayang pada anak-anak. Dan yang ketiga, cinta yang mengharapkan kebaikan. Contohnya seperti mencintai orang-orang lain pada umumnya. Maka kata ulama, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakupi kesemua tiga jenis cinta tersebut. Memuliakan dan menghormati. Cinta kerana kasih sayang dan cinta itu kerana mengharapkan kebaikan. Tiga itu semuanya ada pada Nabi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi memanglah menjadi satu apa itu menjadi satu kebiasaan di semua tempat, kita kata di banyak negara, termasuklah negara kita, tempat kita ni, bila masuk bulan Rabiul Awal kita akan mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Ulama khilaf dari sudut tarikh kelahiran Nabi, ada yang sebut bulan Muharram, ada yang sebut bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal pula diletakkan, ada yang kata 9 Rabiul Awal, ada yang menyebut 12 Rabiul Awal. Namun secara umumnya kita ni umat Islam di Malaysia mengambil pandangan bahawa tarikh lahir Nabi adalah 12 Rabiul Awal, yang juga bertepatan dengan tarikh kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang guru tu, dia sebut setelah dibuat kajian, dia kata tarikh yang lebih tepat adalah 9 Rabiul Awal. Ya, itu wallahu alam. Apa pun yang penting tuan-tuan, kita ni sambung bila tiba bulan Rabiul Awal. Macam hari ni berapa hari bulan dah tuan-tuan? 19 kan. Ha, 19. Bukan 12 dah, 19. Bukan 9, tambah 10 hari lagi lah. Tapi tak mengapa. Tak mengapa tuan-tuan. Asalkan kita mengadakan sambutan ini dengan tujuan yang sangat baik. Dengan matlamat yang sangat baik. Terutamanya kita ni berada di zaman yang penuh dengan cabaran. Ya. Kita ni di zaman cabaran ni ialah antaranya kita ini seringkali dilalaikan dengan dunia. Dilalaikan dengan perkara-perkara yang merosakkan, perkara yang sia-sia dan seumpamanya. Maka diharapkan bila kita mengadakan majlis seumpama ini, sambutan yang seumpama ini, maka kita ajak jiran-jiran tetangga kita, kita ajak masyarakat setempat, masyarakat umat Islam setempat hadir ke masjid, ke surau, hadir ke majlis seumpama ini. Moga-moga dengan itu akan mengingatkan kembali kepada kita semua akan tugas dan tanggungjawab kita. Akan mengingatkan kita kembali akan betapa kadang-kadang kita ini jauh daripada mengikuti sunnah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan insya-Allah dengan perhimpunan seumpama ini akan menjernihkan kembali iman dan jiwa kita. Akan menyemarakkan semangat kita untuk terus istiqamah di atas jalan Islam. Untuk kita terus berusaha menjadi hamba Allah yang kemuncaknya hamba-hamba yang mendapat redha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok kadang-kadang di dalam apa, dalam YouTube ke, kita ni hari-hari tu tengok TikTok, YouTube tak apa lagi, ada juga sebaran yang dibuat itu, dia menyebarkan tentang pandangan setengah ahli ilmu. Dia kata sambutan Maulidur Rasul ini adalah satu bid'ah, bid'ah yang tercela, bid'atun dalalah, bid'ah yang tercela, yang dicela, bid'ah yang sesat. Dengan hujah dia kata sebab Nabi tak buat pun sambutan tersebut. Nabi sendiri tak buat, kita ni pula pergi pandai-pandai buat.
Macam tu dia kata lah. Maka dia kata ini perkara yang bid'ah. Ya, itu hujah mereka. Sedangkan tentang perkara yang pertama ini, dengan dia kata Nabi ini tak pernah sambut, tak pernah buat, di sana ada hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih yang menceritakan apabila Nabi ditanya kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa pada hari Isnin. Ya. Kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa pada hari Isnin? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu fihi aw unzila alayya fihi." Rawahu Imam Muslim fi sahihin. Kata Nabi, hari Isnin merupakan hari aku dilahirkan. Hari aku diutuskan menjadi Rasul dan hari atau hari Al-Quran diturunkan kepadaku. Jadi Nabi meraikan, Nabi meraikan hari kelahirannya dengan Nabi berpuasa pada setiap hari Isnin. Itu cara Nabi. Jadi sebenarnya Nabi juga menyambut, tapi Nabi tidak buatlah sambutan yang seperti kita buat hari ini. Kerana di antara ulasan para ulama, kenapa Nabi tak buat? Kerana Nabi bimbang kalau Nabi buat nanti nanti dibimbangi perkara itu menjadi suatu perkara yang difardukan Allah pula ke atas umat dia. Ya, sebagaimana juga alasan Nabi tidak mendirikan solat sunat tarawih secara berjamaah. Ya, setakat 3 malam dia Nabi hadir. Kemudian Nabi tidak hadir dah solat di masjid. Nabi tak buat berjamaah. Bila ditanya, alasannya Nabi kata aku bimbang, takut-takut solat sunat tarawih juga menjadi sembahyang yang difardukan secara berjamaah. Ada. Kalau tidak tuan-tuan, ada alhamdulillah kita kata kalau difardukan memang penuhlah masjidnya dah. Ya, tapi bila tak difardukan jadi satu ujianlah kepada kita. Jadi itu di antara hujah-hujah golongan yang menolak. Dia katalah para sahabat tidak menyambutnya, imam yang 4 tidak menyambutnya. Kita kata betul, memang tidak menyambutnya, tetapi tidak semestinya apabila di zaman-zaman itu tidak dibuat sambutan, bermakna apabila kita buat sambutan ini dalam keadaan yang kita duduk sekarang ini di dalam masjid, dalam keadaan kita memperkatakan tentang tentang kepribadian baginda Nabi, menceritakan tentang sirah, tentang riwayat hidup baginda Nabi, tentang perjuangan Nabi, tentang sunnah-sunnah ataupun tentang contoh-contoh ikutan yang terbaik yang boleh kita contohi, maka tuan-tuan tentulah majlis yang seumpama ini sebenarnya dia tidak langsung bertentangan dengan nas-nas syarak, tak bertentangan pun dengan Quran dan sunnah, bahkan ianya bertepatan dengan kehendak Allah, dengan kehendak Quran dan sunnah itu juga. Supaya dengan majlis yang seumpama ini kita boleh mengajak manusia kembali mengingati Allah dan kembali mengingati Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya sebut tadi kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul sebagai tanda kita mengingati Nabi, tanda kita cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu faham tuan-tuan, sebenarnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya adalah wajib. Kita ni umat Nabi Muhammad, umat Islam ni, kita wajib cinta dan kasih kepada Nabi. Dan saya dah sebut juga sepintas lalu tadi,
cinta dan kasih kita kepada Nabi lebih daripada semua orang yang ada di sekeliling kita, bahkan lebih daripada kita cinta dan kasih kepada diri kita sendiri. Ya, ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya, hadis-hadis yang sahih yang menegaskan perkara ini. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah di dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fa wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi." Di dalam riwayat lain menyebut "wan nasi ajma'in." Yang bermaksud, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, Nabi bersumpah dengan nama Allah, dengan zat Allah, seseorang di antara kamu semua belum dikatakan beriman. Yani Nabi kata iman kamu belum sempurna. Iman kamu belum sempurna sehinggalah aku, yani diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai melebihi cintanya kepada ayahnya dan anaknya. Ayahnya termasuklah ibunya dan juga anak-anaknya. Dalam riwayat hadis yang lain menyebut wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Manusia seluruhnya. Itu yang pertama. Ya, lebih daripada kita cinta, kita kasih, kita sayang pada mak ayah kita. Ya, lebih daripada kita cinta dan kasih kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, saya percaya yang hadir ini 80%-nya mak dan ayah lah. Mak-mak, ayah-ayah. Dan kita dapat memahami dan menghayati bagaimana kasih kita pada anak-anak kita. Kita sanggup buat macam-macam lah, kita usaha macam-macam untuk memenuhi keperluan mereka, membahagiakan mereka dan seumpamanya. Ya, begitu juga kita ini kasih pada mak ayah kita. Kita menghormati mereka, kita melayani mereka dengan baik, kita beradab, begitu sangat beradab dengan mereka. Sehinggalah dalam hadis Nabi sebut, redha Allah itu terletak pada redha kedua ibu bapa. Kalau mak ayah tak redha pada seorang anak, Allah Ta'ala juga tidak akan redha pada si anak tersebut. Tapi cinta kasih kita pada baginda Nabi hendaklah melebihi mak ayah, anak-anak dan seluruh manusia yang ada di sekeliling kita. Ya? Baik. Kemudian begitu juga, bahkan cinta kasih kita pada Nabi ini, tuan-tuan dan puan-puan, lebih daripada kita kasihkan diri kita sendiri. Mana ada manusia yang tidak sayang pada dirinya sendiri? Tak? Semua manusia, kita ni semua ni tuan-tuan, kita sayang. Kita sayang pada diri kita, kita kasih pada diri kita. Kalau kita sakit, kita cari ubat. Kalau kita rasa adalah apa-apa keperluan, kita akan cari keperluan tersebut. Kita mahu memakaikan pada diri kita dengan sebaik-baik pakaian. Kita mahu makan makanan yang paling kita suka. Begitulah maknanya, itu tanda cinta kasih kita pada diri kita sendiri. Namun, mencintai Nabi, mengasihi Nabi lebih daripada itu. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diceritakan bahawa hadis yang diriwayatkan daripada Imam di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Hisham bin Abdullah menceritakan, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari itu Nabi duduk dengan Sayyidina Umar, dia pegang tangan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar dia memandang Nabi dan dia berkata kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkaulah
orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Dia kata, ya Rasulullah, lepas aku sayang diri aku, engkaulah orang yang paling aku sayang lebih daripada semua benda yang ada dalam dunia ini. Lebih-lebih pada mak, ayah, isteri, anak-anak lebih, kata Sayyidina. Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar, "La wallazi nafsi bi yadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi." Nabi berkata, "Tidak wahai Umar, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, engkau belum mencintaiku sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Lalu Umar, Sayyidina Umar bila dengar Nabi kata begitu, dia cepat-cepat berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Lalu Nabi pun berkata, "Sekarang barulah betul wahai Umar," dengan maksud sekarang barulah baharulah sempurna imanmu wahai Umar. Itu yang diterangkan oleh ulama. Bila Sayyidina Umar membaiki kata-katanya, menyatakan bahawa Rasulullah adalah orang yang paling dia cintai lebih daripada dia kasih dan cinta pada dirinya sendiri, barulah Nabi menyatakan, "Al-ana ya Umar," sekarang baharulah betul wahai Umar, yakni sekarang baharulah sempurna imanmu wahai Umar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena memahami perkara ini. Kita wajib mencintai dan mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita kasih dan sayang pada diri kita sendiri, dan daripada mak ayah kita, daripada pasangan hidup kita, daripada anak-anak kita, dan daripada seluruh manusia yang ada di sekeliling kita. Maka pada waktu itu, kalau begitulah tahap cinta dan kasih kita kepada Nabi, baharulah insya Allah sempurnalah iman kita. Baharulah sempurna iman kita. Sebab kita ni tuan-tuan, di dalam Al-Quran sendiri, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa cinta kepada Nabi itu merupakan salah satu cabang iman kepada Allah. Salah satu cabang iman kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah, ikut Nabi. Dalam satu ayat Allah Taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah. Mencintai Allah ini adalah gambaran iman kepada Allah, ya. Salah satu gambaran iman yang diungkapkan oleh Al-Quran baik ataupun oleh hadis adalah digunakan perasaan cinta, ya. Jika sekiranya kamu cintakan kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, maka kata Nabi, fattabi'uni, maka kamu wajib mengikuti aku. Kamu wajib ikut aku, ikut sunnah perjalananku, mengikut jejak langkah yang telah dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hasilnya apa? Yuhibbukumullah, maka nescaya kamu akan dikasihi, dicintai oleh Allah, dan wa yaghfir lakum dhunubakum, dan diampunkan dosa-dosa kamu. Kata ulama, mencintai Nabi dan mengikuti sunnah Nabi, mengikuti contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi, menjadi salah satu cabang kepada iman, cabang iman
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sempurna iman kita, melainkan kita juga mengikuti dan mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma menjadi persoalan, tak? Menjadi persoalan lah. Macam mana kita ni nak menggambarkan cinta kasih kita kepada Nabi, supaya dengan itu iman kita ini akan dikira sebagai sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sebenarnya kalau jawapan tu dah ada dalam ayat yang saya baca tadi, fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Nabi. Ikutlah aku. Ikut cara Nabi, ikut sunnah Nabi. Ikut, kita kata ikut segala apa yang telah diajarkan oleh Nabi, yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh ikutan yang terbaik dalam semua urusan kehidupan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsiran. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya, yakni dalam masa susah dan senang. Tengok ayat ini, tuan-tuan. Allah Ta'ala menegaskan bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan yang baik, yang terbaik, yang tidak ada tolak bandingnya dalam semua urusan hidup. Ya, tidak ada tolak bandingnya, yang terbaik. Sehingga orang-orang kafir, para orientalis, para ulama orientalis barat pun mengakui dan mengiktiraf akan, kita kata, akan kepribadian yang ada pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka kalau kita ni adalah orang yang mengharapkan redha Allah dan mengharapkan syurga Allah di hari akhirat kelak, Allah Ta'ala sebut, maka jadikanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh ikutan kepada kita. Ya, sebagai contoh ikutan kepada kita, tuan-tuan. Sehingga para alim ulama mereka menyatakan, mereka menyatakan, bila sebut uswatun hasanah ni, mereka menyatakan apa? Kalaulah contohlah kita baca hadis tentang kepribadian Nabi, contoh Nabi menyimpan janggut, contoh Nabi simpan janggut, tak? Nabi ada janggut lah, mudahnya begitu. Tapi kita ni pula tak suka simpan janggut. Kan ada orang kita ni jadi cukur janggut dia lah. Walaupun ada ulama kata hukumnya wajib, maknanya haram cukur janggut. Ada ulama kata paling ringan pun makruh. Jadi kita pun kata makruh je, tambah je tu rasa ringan lagi dah. Mujur tidak haram je, haram je. Itu teruk lah gitu. Dia kata makruh je, rasa ringan. Dia pun cukur janggut. Ulama, para ulama menyatakan adab kita dengan Rasulullah ini, jangan, dia kata, jangan kita rasa penampilan kita yang tidak sama dengan penampilan Nabi itu, jangan kita rasa kita lebih baik
Jangan rasa lebih baik, jangan rasa lebih hebat, jangan rasa lebih terkedepan. Apabila yang kita buat tu tak sama dengan apa yang dibuat oleh Nabi. Sebab Allah Ta'ala sering menyebut uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik, bahkan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan redha Allah dan mengharapkan balasan yang baik di hari akhirat kelak. Begitu sekali dah yang ditekankan oleh ulama, bagaimana kita ni tuan-tuan perlu perlulah untuk mengulang kaji kembali, mengulang kaji kembali tentang uswah, tentang contoh-contoh kehidupan, contoh-contoh kehidupan ataupun contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi dalam kehidupan baginda. Sama ada baginda Nabi itu sebagai seorang pemimpin baik, sebagai seorang ayah baik, sebagai seorang suami, sebagai seorang apalagi seorang datuk, sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai seorang sahabat kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Nabi tunjuk contoh ini semua, sama ada dan menerusi ucapan baginda Nabi mahupun melalui penghayatan, melalui contoh kehidupan, realiti kehidupan yang telah dijalani oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita kena ulang kaji semula lah, ulang kaji balik. Malam ni nak sebut semua sekali memang tak sempat lah. Nak sampai ke subuh pun tak habis kan, nak cerita satu persatu lah. Cuma secara umumnya begitu. Kalau kita ni betul cinta kasih kepada Nabi, dan Allah Ta'ala pula menyebut bahawa Nabi itu adalah uswatun hasanah, maka kita ini sebagai orang yang mengharapkan redha Allah, yang mengharapkan syurga Allah, maka kita tuan-tuan kena tahu, kena ambil tahu, kemudian kena berusaha mengamalkan contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi dalam semua sudut kehidupannya. Nah, ada setengah para asatizah, para tok-tok guru kita dalam ceramah Maulid Rasul ini, dia sebut benda-benda yang mudah-mudah lah, yang maknanya amalan-amalan yang ringkas-ringkas tapi yang mudah-mudah untuk diamalkan, yang telah yang menjadi amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh diikut oleh kita, yang boleh diikut oleh kita. Saya ingat dulu ada ceramah almarhum Dr. Harun Din, Allah yarham, dia sebut macam tu juga. Kita kalau boleh setiap tahun kita ni mengadakan sambutan Maulidur Rasul, tak payah banyak, dia kata, untuk kita ni sekali buat sambutan hidupkanlah satu atau dua sunnah. Kalau kira-kira tuan-tuan dah berapa puluh kali dah buat Maulidur Rasul, berapa puluh kali dah, kalau umur 60 paling tidak 50 kali dah tak? Kalau umur kita dah banyak, berpuluh-puluh kali dah kita buat sambutan Maulid Rasul. Jadi kalau kita berusaha setiap tahun itu, setiap kali kita buat sambutan, kita menghidupkan satu sunnah, maka sudah berapa banyak sunnah-sunnah itu telah dapat kita hayati, dapat kita amalkan. Tapi oleh kerana kita ini tidak ada kesungguhan, tidak ada komitmen yang tinggi, tak ada kesungguhan, tidak ada komitmen, itu pun kata ulama dia melambangkan bahawa cinta kita tidak ikhlas kepada Nabi. Sayang kasih kita pada Nabi itu tidak ikhlas. Kadang-kadang kita ini tak ubah seperti pelakon-pelakon sahaja dah. Ataupun kita ini hanya berlakon di hadapan orang ramai. Bahawa kononnya kita ini seorang yang cinta pada Nabi, kasih pada Nabi, tapi sebenarnya tidak begitu. Jadi kita tak naklah, kita tak nak macam tu tuan-tuan, maka kita hendaklah membuat kita buat kajian, kita baca balik, ulang kaji balik
apakah bagaimanakah kita kata amalan seharian baginda Nabi dan macam mana. Maka dengan itu insya-Allah kita dapat mencontohi dan dapat ikut, maka semua itu menandakan seseorang itu benar-benar mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam satu hadis ya Nabi menyatakan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku maka bermakna dia mengasihi, mencintai daku, kata Nabi. Siapa hidupkan sunnahku bermakna orang ini cinta kasih pada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Dan sememangnya kata ulama, ya, antara manfaat yang akan kita perolehi, buah cinta kita, buah hasil yang akan kita dapati daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut ulama sebut sebagai cinta kasih itu akan menjadi tiket untuk kita masuk syurga berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sebuah hadis. Bagaimana Sayyidina Anas bin Malik menceritakan hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, daripada Anas bin Malik menceritakan bahawa pada suatu hari telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, wahai Rasulullah, bilakah masanya hari kiamat? Dia tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Kiamat ni bila? Lalu Nabi menjawab tu, Nabi jawab dengan soalan juga. Nabi pun menjawab dengan Nabi bertanya, apakah persediaanmu untuk menghadapi hari kiamat itu? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki itu. Lalu lelaki itu menjawab, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Persediaan aku untuk hari kiamat ialah aku ni seorang yang sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka Rasulullah pun bersabda kepada orang itu, fa innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau kamu ni betul cintakan Rasulnya, kepada Rasulullah, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Berkatalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni bila dia dengar, dia dengar Nabi berkata begini kepada lelaki tadi, Anas dia berkata apa? Dia kata, aku tidak pernah gembira. Aku tidak pernah gembira sesudah masuk Islam yang lebih besar selain terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anas kata, perkataan yang paling aku suka, yang paling aku gembira setelah aku masuk Islam ni, perkataan yang paling aku gembira mendengarnya, itulah bila Nabi bersabda, sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kerana Anas ini seorang yang sangat mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Anas bin Malik, aku memang mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka aku berharap dapat bersama mereka di syurga sekalipun aku tidak beramal seperti amal-amal mereka. Aku ni nak beramal seperti amal Abu Bakar As-Siddiq, seperti amalan Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lain yang hebat-hebat tak? Ya? Aku nak beramal seperti amal mereka tu.
aku mungkin tak mampu, tetapi dia mengharapkan dengan sebab dia mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan bersama dengan orang yang dicintai sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi. Ya, jadi kita pun tuan-tuan begitulah, begitulah tuan-tuan. Kita mengharapkan apabila kita ini benar-benar dapat mengasihi, menyayangi dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap dengan sebab itu kita akan dapat masuk syurga dan berada dekat dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, para ulama mengupas panjang lebar tentang bagaimana contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh generasi umat Islam yang awal, yang menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menggambarkan kasih cinta mereka kepada Nabi melalui perbuatan mereka, melalui tindak tanduk mereka. Antaranya, mereka ini segera mentaati apa-apa sahaja, apa-apa sahaja arahan ataupun perintah yang datang daripada Nabi, yang pada umumnya juga perintah dan arahan itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ni contohlah, kita bawa beberapa contoh dalam masa yang ada ni. Tadi pengerusi kata sampai 9 suku dah. Ini sekejap je. Sekejap je masa berjalan tuan-tuan ya. Saya ingat nak berhenti pukul 9 je tadi. Kita buat lajak sikit ya. Ini saya bawa beberapa contoh yang pernah dicatatkan oleh para alim ulama. Beliau dalam satu buku dan satu kitab, dia menyebut tentang bagaimana gambaran kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melalui gambaran bagaimana mereka menunaikan perintah dan menjauhi larangannya. Ada pepatah Arab mengatakan bahawa barang siapa yang mencintai sesuatu, dia menjadi hamba yang dicintainya. Itu pepatah Arab. Kalau dia cinta pada sesuatu, dia akan jadi hamba pada yang dicintainya. Si pecinta selalunya akan memenuhi setiap permintaan yang dicinta dan meninggalkan apa-apa yang tidak disukai atau yang ditegah oleh yang dicintainya. Oleh kerana itulah, si pencinta seolah-olah telah menjadi hamba kepada yang dicintai. Maksudnya dia akan buat, dia akan penuhi permintaan, dia akan penuhi kehendak orang yang dia sayang, orang yang dia cinta. Jadi seolah-olah dia dah jadi hamba kepada yang dia cintai. Sehinggalah gara-gara terlalu cinta, si pencinta kadang-kadang menjadi buta mata dan buta hati, lalu melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang berdosa atau membahayakan dirinya sendiri. Ini terjadi apabila cinta yang mereka bina tidak berlandaskan iman dan bukan kerana Allah, atau merupakan cinta yang terlarang. Akan tetapi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang dituntut oleh Islam, yang diperintahkan oleh Allah Taala dan menjadi salah satu syarat sempurnanya iman seseorang. Maka sehubungan dengan itu, kata pengarang, setiap muslim yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestilah bersedia dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya dengan serta merta. Itulah sebahagian dari tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa beberapa contoh yang menunjukkan betapa bersegeranya para sahabat di dalam mematuhi
segala arahan perintah yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya iaitulah menghadap ke arah kiblat, itulah kalau kita pergi ke Madinah tuan-tuan, biasanya kita akan melawat juga satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Kenapa dinamakan dua kiblat? Iaitulah di masjid inilah Nabi sedang solat asar, menurut surah riwayat Nabi sedang solat asar, turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sesungguhnya kami lihat muka engkau mengadah ke arah langit, maka sungguh kami akan memalingkan ke kiblat yang engkau sukai. Surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan di tengah sembahyang asar tu turun ayat supaya mengalihkan kiblat daripada arah Masjidil Aqsa kepada arah Masjidil Haram. Jadi arah tu berapa? 180 darjah lah daripada sana ke sana. 180 darjah lah. Ya. Maknanya daripada maknanya kalau Masjidil Aqsa ni tuan-tuan, kalau kita tuliskan ni, kalau ini Kaabah, Masjidil Aqsa adalah membelakangi Kaabah begitu. Diceritakan bahawa dia memang secara ringkasnya lah. Secara ringkasnya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memang sangat-sangat mengharapkan. Cuma Nabi, diceritakan Nabi ni tak pernah sebut sahaja dengan mulut, minta dengan Allah supaya mengubah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke arah Kaabah di Masjidil Haram. Ya. Cuma Nabi mengangkat kepada ke langit sambil hatinya berkata-kata. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui, maha mendengar sama ada perkataan itu bersuara ataupun tidak. Maka ketika Nabi sedang solat tadi, bila turun ayat tadi, maka Nabi pun mengubah kiblat. Nabi jadi imam. Nabi ubah kiblat. Maksudnya Nabi bergerak, tuan-tuan. Kalau kita bayangkan Nabi bergerak tu daripada, kalau kata asalnya mengadap ke sana, Nabi pusing datang belah sini. Membelakangi kiblat Masjidil Aqsa. Dan diceritakan yang menariknya adalah diceritakan bahawa sekumpulan kaum yang menjadi makmum di belakangnya pun ikut memalingkan kiblatnya seperti baginda. Jadi makmum yang duduk belakang Nabi pun ikut serta pusing kiblat. Tak tahu cerita apa lagi ni. Ya. Tengah duduk sembahyang tu Nabi, tengah sembahyang takkanlah Nabi nak cerita pula turun ayat fawalli wajhaka syatran Masjidil Haram, tak ada. Nabi tu bergerak menghadap ke arah Kaabah. Maka sahabat yang duduk belakang ni terus ikut memalingkan kiblatnya seperti mana perbuatan Nabi. Setelah selesai solat, salah seorang makmum itu terus lari keluar dan bersumpah, saya bersaksi di hadapan Allah bahawa saya baru saja selesai solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap ke Kaabah. Ketika itu juga orang-orang yang sedang rukuk dalam solat asar di situ terus memalingkan mukanya, yakni kiblatnya ke Kaabah, tanpa memutuskan solatnya. Alangkah patuhnya para sahabat kepada Nabi yang dicintainya, mereka langsung memalingkan kiblatnya serta merta tanpa menunggu masa sedikit pun, bahkan tanpa menunggu kepalanya bangun daripada rukuk, mereka berpusing dalam keadaan masih membungkuk, yang dalam keadaan masih rukuk. Ini ada maknanya bila ialah mungkin ada makmum yang sembahyang di bahagian luar, dia tak nampak apa yang berlaku dalam masjid. Bila sahabat ni keluar, mungkin makmum-makmum yang masbuk, dia cerita kiblat dah tukar ke arah Kaabah. Mereka duduk rukuk tu pusing terus menghadap ke arah
Ka'bah. Segera. Begitu juga dalam kisah yang lain tentang bila turun ayat yang mengharamkan arak. Arak, kalau kita baca dalam Al-Quran, pengharaman arak ini dia berlaku dalam tiga peringkat. Dalam tiga peringkat. Ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakanlah pada keduanya itu ada dosa yang besar dan ada manfaat untuk manusia. Masa itu arak belum lagi diharamkan. Ya. Tetapi apabila turunnya ayat arak, bila Nabi menceritakan kepada para sahabat telah turun ayat yang menyatakan arak itu telah diharamkan. Jadi ayat apa? Ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat itu. Sesungguhnya arak, judi, menenung nasib adalah perkara yang keji daripada amalan syaitan, maka adalah kamu menjauhkannya supaya kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Ayat ini pengharaman arak secara mutlak. Maka diceritakan para sahabat ni, ya, ialah orang Arab ni tuan-tuan, asalnya orang Arab pun adalah bangsa yang suka minum arak. Asalnya begitu. Jangan buat kata-kata, oh sahabat kuat minum arak. Ya. Asalnya begitu. Ya. Dan semasa awal Islam, arak itu belum diharamkan lagi. Belum diharamkan lagi. Ini di antara hikmah pensyariatan dalam syariat Islam itu. Islam pada awalnya tidak terus mengharamkan sesuatu perbuatan itu secara total. Bahkan diharamkan secara berperingkat. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadikan hati orang Islam ini rasa jauh. Rasa Islam ini menyusahkan. Rasa Islam ini menekan kehidupan mereka dan seumpamanya. Maka Islam ni kita tengok syariat tadi diterapkan secara berperingkat-peringkat, termasuklah dalam pengharaman arak. Cuma diceritakan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik menceritakan pada suatu hari beliau sedang memberi minum sekumpulan kaum dengan arak di rumah Abu Talhah radhiyallahu an. Ketika itu arak sudah dipandang barang yang tidak bermanfaat dan buruk. Sebab memang jiwa yang bersih memandang arak itu suatu benda yang tidak baik. Sebab bila minum jadi mabuk. Bila minum, contohnya dalam peringkat yang kedua tu ayat Quran turun, Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kamu menyedari, kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Sebab sehingga ada sahabat tu bila dia sembahyang dalam keadaan dia masih mabuk-mabuk, sehingga menyebabkan bacaan ayat itu tak betul. Ayat, baca-baca ayat tak betul. Ya, begitu. Maka selepas itulah mana-mana pada waktu itu mereka telah memandang arak itu barang yang tidak bermanfaat dan buruklah. Tiba-tiba terdengar suara seorang yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberitahukan bahawa arak itu telah diharamkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayatnya nak. Jadi ketahuilah, yang lelaki kata ketahuilah sesungguhnya arak telah diharamkan. Maka Abu Talhah si tuan rumah yang sedang menjamu tetamunya itu terus bangkit lalu berkata kepada Anas, keluar dan buangkan arak-arak itu. Duk jamu tengah duk jamu tu disuruh bawa keluar arak ni, tuangkan. Suruh tuang.
suruh buang arak-arak itu. Anas pun mengangkut arak-arak itu keluar rumah dan ditumpahkannya semua ke tanah, sehingga diceritakan penuhlah lorong-lorong sekitarnya dengan arak yang telah ditumpahkan. Orang-orang lain yang menyimpan arak juga bertindak serupa. Mereka beramai-ramai menumpahkan arak yang dimilikinya. Demikian tuan-tuan kedai yang menjual minuman arak, semuanya bertindak membuang dan menuangkan araknya ke tanah, sehingga dikatakan bahawa lorong-lorong kota Madinah dibanjiri oleh arak. Mereka tidak menyesal atau merasa kerugian kerana barang yang berharganya dibuang begitu sahaja. Bahkan mereka merasa beruntung kerana telah memenuhi titah nabinya dengan serta merta, walaupun sebelumnya mereka adalah golongan yang sangat mencintai arak, tapi demi cinta kepada nabi yang tidak berbelah bahagi, mereka buang arak dan membenci arak yang telah diharamkan itu. Ni tengok ya. Baik, ini contohnya. Segera bila perintah tu datang daripada Allah dan datang daripada Rasulnya, segera dilaksanakan. Jadi tuan-tuan, kita tengoklah di sekeliling kita hari ini. Betapa ramai orang kita, orang Islam, walaupun kadang-kadang mereka tahu apa yang mereka buat itu perkara yang tak betul, yang bertentangan dengan nas Al-Quran, dengan nas hadis dan seumpamanya dengan adat-adat Islam. Tapi mereka buat kerah hati, kerah kepada, buat juga, teruskan juga perkara-perkara maksiat, perkara yang tak betul itu, dan buat macam-macam alasan. Mereka mendakwa mereka ni nak redha Allah, nak masuk syurga Allah. Mereka mendakwa mereka juga cinta kasih kepada nabi. Tapi apa yang mereka buat itu tak sama dengan perbuatan para sahabat yang telah menunjukkan contoh yang terbaik juga kepada kita di dalam mencintai dan mengasihi baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itu yang kita juga kena muhasabah bersama. Sebab hari ini banyak kadang-kadang, dan hari ini orang-orang yang berfikiran liberal, Islam yang liberal, tuan-tuan, dia pandai jawab, tuan-tuan. Contoh, ada orang tu bila dia ditegur tidak menutup aurat, tak tutup aurat, tak pakai tudung, dedahkan rambut, dedahkan tubuh apa. Dia orang Islam, bila ditegur oleh para alim ulama, apa dia jawab? Dia jawab apa? Dia kata bagi pendapat dia, untuk masuk syurga ini dia ada banyak pintu, dia kata. Ha. Macam masuk masjid ni lah tuan-tuan. Ada pintu depan, ada pintu tepi, tak pintu mana lagi. Dia kata, jadi kalau tak boleh masuk syurga melalui pintu ini, boleh masuk pintu lain, dia kata. Ha. Tengok dia jawab, cerdik juga. Boleh masuk pintu sedekah, dia kata. Ha, pintu puasa, walaupun tak boleh masuk pintu yang lain. Ha, bagi dia kata, syurga ni ada banyak pintu. Ha, kita kira, kita kata, bila itu merupakan perintah daripada Allah yang jelas di dalam Al-Quran, maka kita wajib taat. Bukan kita kata syurga itu ada banyak pintu. Memanglah disebutlah syurga ni pun ada berapa tingkat. Bapak Nabi pun sebut ada pintu Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa lah, dan berbagai bagi pintu yang lain. Tapi dia pandai jawab, tuan-tuan. Ni manusia zaman sekarang ni, hati-hati. Jadi kita ambillah contoh para sahabat di dalam menyatakan, di dalam mereka ini menzahirkan cinta kasih mereka kepada nabi. Dan di sana banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita ambil kalau kita ni rujuk balik pada tulisan-tulisan para ulama yang menceritakan bagaimana pengorbanan mereka. Kalau dalam perang tu mereka sanggup jadikan diri mereka ni sebagai benteng, sebagai perisai daripada tetakan-tetakan musuh. Dalam perang Uhud, berapa ramai sahabat yang tak sempat nak halang tetakan musuh pada nabi itu dengan pedang, dengan perisai, mereka jadikan tubuh mereka sebagai perisai. Tak sempat nak halang panah yang ditujukan kepada nabi, mereka halang panah itu dengan dada-dada mereka.
Kenapa? Kerana cinta kasih mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah kita tuan-tuan di dalam kita ini merayakan Maulidur Rasul, maka kita harapkan kita menyemarakkan semula perasaan cinta kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita menjadikan Nabi itu sebagai idola kita, sebagai contoh ikutan yang terbaik bagi kita dalam semua urusan kehidupan kita. Maka dengan itu moga-moga insya-Allah kita akan mendapat redha Allah dan juga mendapat tempat yang baik di sisi Allah di hari akhirat kelak. Jam menunjukkan 9.20 rarak. 9.19 cukuplah tuan-tuan untuk malam ni. Yang sempat saya sebut, yang sempat kita bincang secara ringkas, kerana sebenarnya untuk bincang perkara ini boleh dibincang dalam berbagai-bagai sudut. Cuma itulah yang sempat dan mampu untuk saya perkatakan. Moga-moga itu semua ada manfaatnya untuk diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan yang berkumpul pada malam ini di tempat yang mulia ini untuk menyatakan cinta kasih kita kepada Nabi, merayakan ulang tahun kelahiran Nabi. Moga-moga seperti yang hadis yang disebut oleh Nabi tadi, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka insya-Allah kita doakan kita semua ini termasuk dari kalangan umat yang benar-benar mencintai dan mengasihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma dabbirna ya Allah fa inna la nahsudu at-tadbir. Allahumma rabbana atin, Allahumma aizal islam wal muslimin, Allahumma ansuru juyushal muslimin wa asakal muwahidin, Allahumma ansuru al mazlumin wal mustadha'afin fi Filastin fi kulli makan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma rudd kaydahum ala nuhurihim. Rabbana atina fi dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم أقول لكم قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته